guys and welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan bahas hero terbaru guys di updatean terbaru ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pojok kanan bawah di sini. Ingat pojok warnanya merah tulisannya subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini di sosial media kalian. Nah, buat kalian yang ingin top up dengan harga murah, ini dia tempat rekomendasi aku, guys. Selain jual bundle SOS, dia juga menjual bundle game lainnya loh, guys. Kalian bisa cek dulu ya. Dan linknya bakal aku sertakan di deskripsinya, guys. Jadi kalian bisa kunjungi langsung. Nah, ini dia ya, ada beberapa bundle State of Survival. Yang pertama yang termurah, dan berikutnya ada yang small. Nah, ini dia yang paling termurah, guys. Jadi, kalau kalian belanja di sini, dengan harga 79.000, jadinya cuma 60.000. Itu udah beda jauh banget ya, udah miring banget. Dan di sini juga terjualnya itu udah banyak banget ya, 1.500-an. Ratingnya itu 4,9. Dan ini dia lapaknya ya, Top Up Makmur Jaya. Dan ulasannya di sini udah banyak banget dan pastinya rekomendasi banget, guys. Kalian patut mencobanya di sini. Nah, tunggu apa lagi, guys? Segera kunjungi lapak ini sebelum kehabisan ya. Untuk pembaruan ini, siapa yang lagi upgrade atau reset itu bakal langsung selesai guys, terkecuali ya kalau kalian reset T11 itu tidak ada dampaknya guys. Jadi kalau kalian ingin upgrade MB ataupun reset lab gitu, sebaiknya langsung aja upgrade guys, karena nanti tanggal 20 langsung selesai tuh. Kalau aneh itu 90 hari ya, lama banget guys. Tapi siapa tahu tanggal 20 udah selesai langsung gitu setelah ada updatean ini. Dan untuk hero terbaru kita, ini dia ya, namanya Kaya guys. Bukan Kaya monyet, tapi ini adalah hero terbaru kita asal dari Jepang coy. Untuk powernya ya kurang tahu juga sih untuk kekuatan ini ya, karena ini masih akun apa ya, akun uji coba guys, tester kayak gitu. Namanya si Kaya. Dan ini masih menggunakan fragment legendaris. Dan lagi satunya ini ya, hero ini ya guys. Hero ini udah ada kemajuan sih, karena ini adalah hero fragment epic. Tumin sih keluar hero epic kayak gini. Biasanya sih ya hero-hero legendaris doang coy. Dan itu susah banget untuk cari fragmentnya guys. Nah, di sini ada 3 skin MB guys. Yang pertama adalah Kastil Samurai. Nah, tampilannya kayak gini ya. Ini kayak apa ya, tampilan Haki level 30. Bentuknya kayak gitu guys, sama persis ya. Dan berikutnya ya, skin kedua. Namanya itu Fujiyama. Ada gunungnya guys. Tapi kecil ya. Ada kotak-kotak di sekelilingnya gitu, tapi kecil. Sekarang ini adalah tema Japan guys. Nah, kalau didekatkan ya seperti ini guys untuk tampilannya ya, untuk Fujiyama. Nah, di sini juga ada ya yang ketiga, namanya tuh Victory Stadium. Tampilnya kayak gini guys. Dan ini cuma ada 3 skin doang ya untuk updatean terbaru ini. Dan berikutnya ada skin Marsnya ya. Yang pertama dan di skin Marsnya ini ada 2 skin Mars. Yang pertama ada Samurai Panzer. Tampilannya ya kayak gini guys. Tapi sebenarnya berpengaruh apa kagak ini ya? Miliki skin Mars banyak tapi nggak berpengaruh gitu. Rugi banget tuh kalau punya banyak. Dan keduanya ya, kayak gini, ada warna-warninya gitu guys. Nah, itu aja guys untuk skin Marsnya ya, 2 itu aja. Yang terbaru di updatean terbaru. Nah, untuk bingkainya guys, untuk bingkainya ini ada 2 ya, yaitu Japans dan lagi satunya Championsnya guys. Cuma 2 itu aja untuk yang terbarunya ya, sisanya yang nggak ada lagi. Nah, itu dia updatean terbaru di game ini ya. Di berikutnya mungkin di hari Selasa itu udah ada kayaknya guys. Ya, kita tunggu aja. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pojok kanan bawah. Di sini nggak, di pojok warnanya merah tulisannya subscribe guys. Dan ingat ya, jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian. Saksikan video berikutnya di IndraPT App. See you next time.